Pak, kesian Pak, belum pernah ngerasain party sama LC karaoke. Aduh, sulit nih. Gini Pak, saya mah orangnya kesianan gitu ya Pak ya, suka merintih nggak tega gitu. Cuman ini goceng, gimana ya? Kalau bulut-bulut saya kasih, ntar nggak bisa naik angkot saya. Bapak ada kembali 3.000 nggak? Alah, pelit banget sih. 3.000 perak aja dihitung-hitung. Ini 3.000 nih. Pak, jadi gini Pak, saya ini bukan settingan ya Pak ya. Saya benar-benar lupa saya naik angkot 2 kali Pak. Jadi maaf nih, 2.000-nya boleh balik dulu nggak Pak? Kalau gitu ngapa lokasi PHP anjir? Pak, jadi gini Pak. Kan lagi biji. Angkot pen 3.000 ya Pak ya. 2 kali jadi 6.000. Ambil, dapet kilo sono. Nah gitu dong, lancar ngemisnya Pak. Nah itu angkot nggak lo stopin? Alah, jalan kaki bisa, masih muda kok. Tar dulu bos, ini maksudnya apaan nih? Apaan? Ini baju ngapa dicuci? Ya dicuci lah bego. Emang udah kotor? Lu lihat ada kotoran? Ada? Itu udah dipakai seharian, ngarep apa lu baju bau begitu? Cuma sehari udah lu mau cuci. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan istri hamba yang boros dan mubazir. Lu mau itu gue pakai berapa hari emang? Ya minimal seminggu kek, sebulan kek. Lu tahu gak sih ini sabun cuci? Pakai duit bos. Dah, udah kotor kan? Ah belum itu mah, nih bagian sini ini belum kotor nih. Nih lu makan. Ih jadi bersih loh. Dimakan dulu tuh, ada kue, ada nastar, putih salju. Oke. Kok dimasukin bre? Ini tadi buat gue makan kan? Iya sih, bener sih. Tapi konsepnya emang gitu ya? Yang bener dong. Tadi katanya buat gue makan, lu ngecewain gue banget deh. Iya, enggak. Gak apa-apa. Nah, sip. Tapi BTW nih, itu toples yang di situ kayaknya nganggur ya? Kesian bener. Oh iya, bentar. Yuk, mari. Weh, agaskan lah. Weh, main-main lo. Tapi BTW nih, itu kulkas di situ nganggur ya? Ya lo pulang aja dah, pulang. Weh, bini lo udah gila apa? Apaan sih so asik? Ini odol lo yang buang kan, ngaku lo. Ya gue lah, orang udah habis. Abis? Udah gue pencet-pencet jempol gue sampai ledes. Seh, kalau sampai belum habis lo gue cerain lo ya. Nih, lo lihat nih, perhatiin bener-bener nih. Jadi di sini saya terima laporan gugatan cerai Bapak Agung ke Ibu Desi ya. Ya, betul. Alasannya apa Pak gugat cerai? Dia Pak, buang odol yang masih bisa dipencet, buang sampo yang masih bisa dikocok air. Terus kalau berak, E-nya disiram berkali-kali. Padahal kan bisa tunggu banyak dulu, sampai semua dulu baru siram. Buang-buang air.